jauh beda ya. Jadi dulu waktu anak pertama, kedua, ketiga, aku agak-agak sombong memang. Sebenarnya bukan sombong ke orang lain, tapi aku sombong ke diriku sendiri. Aku merasa, oh abis anak keempat, gampang lah urutannya udah tahu nih gini-gini ini. Cuman ternyata kan kehadiran Zio membawa sesuatu yang sangat-sangat spesial gitu. Dan di situ aku belajar banyak bahwa jadi orang tua tuh nggak bisa dipukul rata begini-begini, enggak, semua anak butuh perlakuan yang berbeda. Dan waktu Ziona, akhirnya Ziona umur berapa ya, setahunan gitu ya, abang-abangnya nanya, mama kok Zio belum bisa jalan, padahal dia aku punya ponakan yang lebih kecil dari Ziona tapi udah bisa jalan segala macam. Dan itu aku mulai belajar untuk jelasin ke abang-abangnya bahwa ya Zio memang spesial, dia ada kelainan begini-begini. Walaupun aku nggak jelasin detailnya, tapi kakak-kakaknya harus tahu bahwa kita nggak bisa nyamain perkembangannya Zio dengan suku-sukunya yang lain. Jadi apa ya, lebih belajar banyak banget sih menghadapi anak-anak yang berbeda gitu. Cara menanggulanginya ya latihan. Karena pas pertama kali si abang bilang mama kurang perhatian sama aku, lebih perhatian sama Zoe, memang saat itu aku kaget. Tapi ya aku gak bisa ngapa-ngapain, karena memang si Zoe masih baby, masih perlu digendong, disusuin. Jadi itu sebenarnya pengertian yang harus diulang-ulang lagi, bang, sorry ya bang ya. Terus kadang-kadang aku ajak dia untuk nemenin aku gantiin pampers. Jadi di mungkin belum quality time banget, tapi aku ngelibatin dia dalam aktivitas aku sih. Itu sih aku coba untuk terapin sekarang. Jadinya sekarang dia suka, apa ya, pas Ziona lahir dia juga udah lumayan sering tuh bantuin, nemenin main, kalau aku lagi ngapain dia di ruang tamu main sama Zio gitu. Jadi memang dia harus merasa berguna, jadi nggak yang kayak dicuekin, tapi kayak aku ada gunanya aku sebagai kakak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.